Aji langsung strike nih. Oh, teknik casting spoon. Nggak tahu nih kenapa nih. Kayaknya si tenggiri nih. Tuh wheelnya udah nangis tuh. Tuh wheelnya nangis tuh. Ji, wheelnya nangis ji. Iya. Nih, ini salah satu duetnya Om Ripki nih. Temannya pun, tenaganya badak. Nah ini guys, tuh lemadangnya tuh guys, lumayan gede guys. Tuh mana? Wih ya, kasar babun. Aduh. Widih. Ya, sepunnya hilang. Sepunnya jatuh. Aduh, tenggiri 22.000 nih. Nah, ini juga nih. Nah, tuh. Widih. Mantul. Lihat tuh, guys. Sekali strike dua, guys. Langsung. Tuh. Jangan sampai getar. Double. Nah, ini anchornya nih. Haji Depi. Sama ya. Nih Om Ripki nih. Dibuang ke laut. Aduh, ini kenapa jadi pada main besi ya? Aduh. Tuh guys, tenggirinya enggak kaleng-kaleng guys. Kami fishing club tukang nyepun. Hah? Nyepun ya, jangan salah sebut ya. Iya. Takut salah sebut doang. Oke, lanjut. Koya, lu enggak malu? Gimana ini kita? Tim tembang gak laku nih, tim tembang. Waduh, kacau. Saya saat ini di Lik Payung nih. Ya. Mancing kali ini saya diajak sama Pak Haji Depi nih. Halo Pak Haji. Nah, ini yang punya kapal nih. Ya, nama kapalnya Ikame 1. Ya, ini ke depan kapal ini akan disewakan. Jadi buat kawan-kawan angler yang ingin mau sewa kapal, kapal cepat, ini salah satu opsinya. Nanti saya bikin edisi khusus untuk review kapal ini. Mancing kali ini kita berlima seperti biasa. Ini ada Om Ripki, Ripki Marasi. Ya. Maramis. Oh, Maramis. Ada Bang Ari. Halo, Bang. Ya. Ini ada Ko Ian nih seperti biasa. Halo, Ko Ian. Halo, guys. Ya. Dan juga Haji Depi. Ya. Halo. Ikut mancing nih, tapi demen bawa kapal juga nih, lihat tuh. Jago banget ini kalau bawa kapal. Cuaca hari ini angin dari daya cukup kencang, jadi ombaknya agak lumayan ya. Walaupun ini masih pagi, kita sudah dapat penglaris tenggiri babon oleh Om Ripki seperti biasa dengan teknik apa Om? Sepun. Ya, ini Mr. Spoon kita ini. Dia paling anti megang umpan, bau amis katanya. Ya. Oke guys, ini kita masih ngelempengin jangkar dulu. Sepertinya angin sudah mulai kendor ya. Semoga saja nih biar mancing lebih nyaman nih. Soalnya kalau angin kenceng, ombaknya besar ya agak susah mancingnya. Ya. Ini guys, rig payungnya. Oke, ikuti terus jam-jam fishing. Semoga hari ini kita banyak strike tenggiri. Yeah.
Ya guys, saya main dasaran dulu nih. Ya, kali aja ada lawannya langsung nih. Arusnya ke depan. Agak susah mancing dengan kondisi arus ke depan begini. Masih diulur sepertinya jangkar. Kita gulung dulu lah. Trek lagi aja. Sabar Ji, kita kebagian ntar. Oke, kita tahan. Dasaran kayaknya makan nih, Bos. Ini dasaran. Masih diulur ternyata. Nah itu langsung ada lawan itu. Langsung. Guys, Haji Depi strike guys. Teknik apa? Ji? Hah? Dasaran. Dasaran ya? Spoon. Oh spoon. Tuh guys, sepun udah ada lawan lagi tadi pagi Om Rizky. Wah, udah mulai amis ya. Nah, tuh guys, kealingan sayang. Sepertinya ini tenggiri cukup ramai hari ini. Ah tuh guys, Ji mantap. Tuh, Pak Haji ternyata hobi juga nih main spoon. Udah mulai makan korban. Tuh guys, tunjukin mulutnya biar ketahuan tuh spoonnya tuh. Mantap. Yuk kita fokus dasaran coba. Penglaris pagi Om Rifki pagi-pagi nyepun tirik ikan apa ini, kenapa Om? Mantap. Kok pirantinya beda sama yang biasa saya lihat Om? Kenapa Om? Kok pirantinya beda sama yang biasa saya lihat? Pengen berasa Om. Oh, pengen berasa ya? Iya. Bu, babon, babon. Wih, pagi-pagi. Awas, babon. Awas, kakek, awas, awas. Tuh, guys. Makan spoon tuh. Bukan kaleng-kaleng tuh. Benar tuh, makan spoon. Dan ini angle-nya Mr. Spoon kita. Ih, ditutupin pakai apa? Mantap. Ya, Om Rifki strike mancing di depan. Saya nggak berani, ombaknya lagi gede. Jadi kita liput dari sini aja, guys. Nah, ini Mr. Spoon kita nih. Oh, lihat.
coba kita intip dari samping. Kita intip dari samping. Nah, tuh. Salut saya sama manusia ini. Tenaganya nggak ada habis. Habis, Om. Lihat, jalannya melengkung. Masih jauh. Kalau buat spot rig begini, testing spoon masih jalan, guys. Ini nyatanya sudah 3 ekor dibuka dengan spoon semua. 2 Om Rifki, 1 Haji Depi. Sementara yang pakai umpan tembang masih kosong. Babon nih ya? Wah, babon dapat babon ini. Nah, tuh udah kelihatan. Tuh, lihat guys. Gede. Wih, mantap. Tuh. Babon. Awas, tali jangkar, awas. Tuh. Tuh, guys. Wih, awas tali jangkar. Ya, sudah 2 orang untuk gancu. Awas nyemplung yang gancu. Nah, tuh. Guys. Iki. Awas. Nah, tuh. Wih, mantap. Babon, cuy. Oh, nggak kena mulut, nggak sah tuh katanya tuh. Ada yang jorokin tuh. Tuh. Bonus banget ya. Tuh, ada yang jorokin. Ada yang jorokin tuh, guys. Jorokin tuh spoonnya tuh. Awas. Ngamuk, jibok. Guys, tuh. Tuh, ada yang jorokin tuh. Kena samping. Enggak sah ya? Enggak sah. Lepasin lagi ikannya, lepasin. Lepasin di ember. Emang Om Rifki emang jagonya nih spoon. Oke, lanjut, guys. Sudah 3 ekor naik spoon semua. Ya, koyang strike. Hampir 3 jam tidak strike, koyang akhirnya strike. Dipegangin enggak makan. Nah, kita jepin makan langsung. Nah. Makan. Geli kali dia sama koyang. Geli kali lo. Ayo. Oh, nyangkut sama punya saya itu dasaran. Ini yang ini nih yang belakang nih, nyangkut sama yang belakang. Kendorin. Saya tidak berani ke sana, ombaknya lumayan. Sudah kelihatan? Batang. Nah, kena. Lihat tuh guys. Wih. Tuh lihat tuh di bawahnya ada ikan itunya tuh. Ayo. Kalian udah tinggal saya belum. Sah ya, Om. Ah iya, sah tuh, sah. Kayaknya nancep. Sah.
Oke, okay, Koyan, mantap. Sah. Sah. Ya, guys, kita pindah ke spot kedua, masih di rig juga. Ya. Ini kita di rig yang paling timur dari Pulau Seribu. Masih dari kumpulan rig payung. Ya, di spot pertama tadi kita dapat tenggiri 4 ekor, tapi size-nya babon, ya, 3 ekor babon. Nah, ini udah jam 12 siang, kita bergeser ke spot berikutnya. Ya, cuaca sudah mulai teduh, ombak sudah mulai mengecil, angin masih dari barat. Ya, sambil, nah ini, Bang Fahmi lagi masak nih buat makan siang. Kita coba guys, semoga di spot kedua ini banyak strike. Ya. Spot pertama tadi faktor cuaca juga ya, jadi ikan tenggirinya nggak begitu galak, cuma naik 4 ekor. Ya guys, kita mulai ngoncer 4 tembak. Fight. Om Rifki terus fight guys. Ayo Om. Mister Spoon kita emang jagonya ini. Bapaknya tenggiri. Gacau. Ya nggak apa-apa. Bolong lah, bolong. Wih, strike. Lemadang apa-apa ini? Bayang. Gacor rupanya. Idi. Wih, balak. Awas, pala. Tapi awas, tapi. Naik. Apa ini? Om, geser lagi Om. Ya. Maaf. Ya sini. Udah jalan ke sana. Ikannya nggak bisa diem ini, lari sana lari sini. Nah tuh. Merah. No. Ini gimana? Mana coba lihat? Ini. Video ya? Iya, pencet. Merah. Iya, dah. Ya, lemadang. Ya, lemadang guys. Lagi ngeliat Om Ricky strike, punya saya malah dihajar lemadang. Aduh, benang kecil guys, 12 lip. Ada penyakit ini. Tuh, udah dekat. Bangun, Ter. Iya. Yeah.
Apar. Ya. Udah hukap sih udah. Aja banyak, guys. Hah? Ya udah selamatin. Nih. Selamatin. Saya enggak bisa ke depan. Awi licin. Masih ada enggak? Ada. Hah? Ye, dia malah balik. Balik sini ya. Tuh. Lemadangnya tuh, guys. Tuh, udah mulai lemes. Nah, kena. Tuh, kena akhirnya. Ah, enggak sia-sia lah. Awas lompat. Oke. Lumayan, guys. Kita lanjut nanti setelah ikan dibawa ke depan. Aji langsung strike nih. Oh, teknik casting spoon. Nggak tahu nih ikan apa nih. Kayaknya si tenggiri nih. Tuh wheelnya udah nangis tuh. Tuh wheelnya nangis tuh. Ji, wheelnya nangis, Ji. Iya. Nih, ini salah satu duetnya Om Ripki nih. Temannya pun, tenaganya badap. Nah, ini guys, tuh. Lemadangnya tuh, guys, lumayan gede, guys. Tuh. Nah, ini enggak tahu nih, Haji ikan apa nih, Ji? Kayaknya si tenggiri. Ya, setelah tadi di spot pertama. Ya, spot pertama cuma naik 4 ekor. Ini di spot kedua baru datang sudah naik tongkol 1, lemadang 1. Nah, ini enggak tahu nih Pak Haji Depi narik apa nih. Tapi kalau ngendulnya kayak tank, itu tongkol ya? Enggak. Ya kayaknya sih enggak begitu. Tapi kan mirip. Tuh, lupa mau makan siang ini kalau begini, rame. Iya. Nah, tuh, leader masuk. Giri. Giri kan? Giri. Nah, tuh, ada yang dibegal, tuh. Nah, tuh, tenggiri, tuh. Guys, rame, guys. Spot kedua. Dibegal, Ji. Rame, sih. Tuh, sah, tuh. Tuh, sah, tuh, sah, sah, oh. Ya. Tuh, sah, tenggiri. Makan sendok. Oke, Ji, saya udah boleh mancing? Boleh lah. Boleh. Oke lanjut, tuh baru datang langsung 3 ekor sekaligus, mantap. Ya, Haji Depi strike lagi dengan teknik spoon. Atau ikan apa nih? Tenggiri ya. Yang rajin pasti diupain. Ya Ji. Yang rajin mah diupain tuh. Lempar terus, cek. Om Rizky? Ya. Om Rizky masih kekenyangan dia. Oh. Masalahnya belum datang. Gak kelihatan? Belum. Jauh amat omanya. Nih guys, masih di spot Rick. Rick payung. Nah, tuh double strike, double. Wih, bagi omong tuh, double strike tuh. Marah kali yang sampingnya. Marah teman yang ngikutin. Ini tembang kenapa pada nggak laku ya? Apa kita buangin aja tembangnya? Wih, nekuk. Naikin, jangan teriak aja, udah kena kecil. Aduh, sepunnya malah laku, tembangnya malah nggak laku. Panen besi. Gede ya. Ini Haji Depi belum naik nih kan ya. Awas, jangan nyilang ya. Jangan nyilang. Aduh, nggak nyilang ini begini nih.
Eh, aman. Mana? Oh iya, kasar babun, babun. Ah, aduh. Aduh. Tuh, widih. Ya, sepunnya hilang. Sepunnya jatuh. Aduh, tenggiri 22.000 nih. Nah, ini juga nih. Nah, tuh, tuh. Widih. Mantul. Lihat tuh guys, sekali strike dua guys, langsung. Tuh. Jangan sampai getar. Double, double. Nah, ini anklenya nih. Haji Depi. Sama ya. Nih, Om Ipki nih. Dibuang ke laut. Aduh, ini kenapa jadi pada main besi ya? Aduh. Tuh guys, tenggirinya nggak kaleng-kaleng guys. Kami fishing club, tukang nyepun. Hah? Nyepun ya, jangan salah sebut ya. Iya, iya. Takut salah sebut doang. Oke lanjut, Koya, lu gak malu? gimana ini kita? Tim tembang gak laku nih, tim tembang. Waduh kacau. Ya guys, hasil mancing hari ini spot Rig Payung, mancing bersama KMI Kame. Ya, berangkat dari pik. Nih hasilnya guys, babon semua. Ya, babonnya total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, satu kecil. Ada lemadang 1, ada jenazah 1. Nah, uniknya hari ini tembang kalah dengan besi. Nah, ini angle besinya nih. Haji Depi nih. Wih. Pak Haji narik berapa, Pak Haji? 3 ya? 3 apa 4? 4. 4. Diam. 3 kali. Nah, nih satu lagi nih angle-nya nih. Nih. Om Ricky. Ya, nah untuk tim tembang, Koyan gimana ini kita? Dapat lah seekor. Ah, dapat ya. Ya guys, untuk video strike-nya nanti menyusul ya.